dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa, saya Widianto, kita berjumpa dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari Galeri Indonesia Kaya, West Mall Lantai 8, Grand Indonesia Jakarta, saya kedatangan sahabat saya yang ahli sekali dalam bidang fotografi. Saya panggilkan Rio Motret. Rio, ya. Sejak kapan Rio jadi seorang fotografer? Jadi fotografer udah 10 tahun sih. 10 tahun? Iya. Bermula dari seneng foto-foto sendiri atau foto-foto hewan, foto-foto alam? Awalnya emang aku suka fotografi model sih. Start fotografi karena aku jadi asisten dosen fotografi. Oh, asisten dosen di? Di Untar. Untar? Iya. Jurusan jadi fotografi. Dari situ aku banyak belajar tentang lighting, tentang posing gitu kan. Nah dari situ setelah aku coba, abis itu aku coba hunting-hunting, ikut teman-teman hunting-hunting di kota tua gitu. Jadi kita rame-rame bayar model, terus kita hunting-hunting model gitu. Itu tahun berapa tuh? 2004 sih. 2004 ke sekarang 2015 tentu sebuah rentang waktu yang cukup panjang. Ya. Lalu di antara waktu tersebut kan banyak sekali perubahan teknologi yang rasanya di 5 tahun terakhir ini ada percepatan yang luar biasa. Betul. Dalam teknologi digital. Iya. Nah dari sana kan biasanya ada seorang fotografer itu biasanya ada fanatisme untuk menggunakan yang lebih konvensional kah? Ataukah dengan teknologi sekarang semua lebih mudah kan? Kalau Rio prefer yang mana? Aku emang startnya dari manual dulu, terus kemudian ada transisi dari manual ke digital itu. Ya kita kan untungnya pada saat masa aku itu masa transisi ya. Jadi dari manual ke digital kita memang mempelajari perubahannya itu gitu. Ada pendapat fotografer-fotografer senior, mereka lebih menikmati proses dari teknik fotografi yang manual tadi. Ya. Kalau untuk Rio dengan pendapat seperti itu gimana? Saya juga menikmati tapi sebagai hobi. Karena kalau kita udah memakai teknik manual untuk pekerjaan, maksudnya untuk komersial, pertama kita waktu, itu makan waktu dari proses fotonya sendiri. Kita harus meteringnya, ngukurinnya itu benar-benar harus hati-hati. Jadi kan harus fokus pertama. Belum kita nggak bisa preview kan kalau manual gitu. Belum nanti dicetaknya lagi, terus kita harus tes print lagi segala macam gitu. Sedangkan kalau digital segalanya praktis. Pada saat itu juga kita bisa lihat hasilnya di laptop gitu. Nah, apa yang membedakan objek satu dan objek lainnya dalam benak Rio dalam memotret tadi? Misalnya kan katanya suka model nih, satu, dua, di mana yang dikatakanlah dieksploitasi? Kan wajahnya kan rata-rata ganteng, cantik, gitu. Yang mananya tuh yang... Justru bagi seorang fotografer itu, tantangan adalah bukan memotret orang yang udah cantik atau ganteng, tapi gimana membuat orang yang sebenarnya biasa-biasa aja tapi menjadi good looking atau menjadi fotogenik gitu. Jadi tantangan bagi aku sih kita harus mencari angle yang bagus untuk dia gitu. Yang penting adalah hasil akhirnya gitu. Saya dengar-dengar kemarin-kemarin Rio buat pameran di Grand Indonesia. Ya kebetulan dari tanggal 10 kemarin aku ada menyelenggarakan pameran foto itu yang bertemakan Alkisah gitu. Jadi memang aku mengangkat legenda, cerita rakyat dan dongeng-dongeng Indonesia yang sangat terkenal dan ikonik gitu. Cerita rakyat, dongeng-dongeng Indonesia yang sangat terkenal dan ikonik. Ya. Yang dipilih apa aja tuh? Kita ada 17 cerita. Jadi kita mulai dari Bawang Merah Bawang Putih yang paling terkenal sampai ada sinetronnya. Sangkuriang, terus ada Roro Jonggrang, Roro Kidul, Roro Mendut. Wow. Terus Maling Kundang. Si Pitung kan juga terkenal banget ya. Si Pitung, kemudian Sabainan Alwi. Nah, yang menariknya itu adalah ada beberapa cerita yang menurut aku
nggak familiar di telinga orang. Kayak contohnya Sabainan Alwi, itu kan dari padahal dia dari Padang dan lumayan Padang. Terkenal di Padang, tapi bagi beberapa kalangan nggak pernah dengar nih Sabainan Alwi apa gitu. Tidak seterkenal katakanlah Sipitung atau Bawang Merah Bawang Putih tadi ya. Iya, jadi ada 17 cerita besar yang memang aku angkat. Model-modelnya atau pemeran-pemerannya siapa saja yang dipilih oleh Rio? Kebetulan aku memilih peran-perannya ini semua dari kalangan selebriti dan public figure gitu. Jadi ada penyanyi, ada pemain sinetron, ada pemain layar lebar juga di sini gitu. Menarik sekali. Lalu ada berapa desainer yang dilibatkan? Kebetulan desainer yang terlibat ada 15. Jadi memang itu desainer-desainer terkenal Indonesia yang berpartisipasi dalam pameran ini. Pastinya nanti ada sahabat kita juga yang akan menemani sini, ada salah satu yang berpartisipasi. Betul. Makin menarik seri pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500-001. On Clinic, meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500-001. Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Antimo herbal masuk angin, no. Masuk angin, no. Dari Papros. Melawan lupa setiap minggu jam 9:30 malam. Dipersembahkan oleh begitu pun telingaku
lagi jatuh cinta wanita seperti diriku pun ternyata mudah menyerah walaupun kau bukan titisan dewa ku takkan kecewa Titi. Baik, terima kasih waktunya. Senang sekali akhirnya diundang di Indonesia. Silakan. Sudah menantikan sejak lama diundang sama Yofi. Nah, Yo, ya. Titi ini penyanyi yang sangat mengagumkan. Sejak bareng-bareng seangkatan sih, SMP, SMA, ya. Kuliah, dia selalu ada kita di Indonesia. Seangkatan ya? Seangkatan. Masa sih? Iya. Kayaknya saya lebih muda deh. Udah berapa lama kenal sama Titi? Udah lama banget ya, Bu. Udah lama. Bertahun-tahun. Oke. Enggak hanya Titi yang ada di sini, tapi juga ada sahabat saya, Mel Ahyar. Ada diva, ada desainer yang kondang. Yes. Saya sering sekali lihat karya-karyanya. Nah, untuk Rio, gimana sih kerjasama dengan baik dengan Titi, dengan Mel Ahyar? Kebetulan aku udah bekerja sama dengan Bu Titi udah lama banget. Jadi bukan cuman baru satu project, udah banyak banget ya. Jadi untuk cover album, untuk profile, untuk konser Tiga Diva. Jadi memang kita udah berkolaborasi banyak kali. Kalau dengan Mel? Kalau dengan Mbak Mel, kebetulan klien-klien aku pada pakai bajunya Mbak Mel juga. Walaupun untuk pameran ini benar-benar baru kita berkolaborasi bareng. Kali ini gitu kan, tapi kalau secara tidak sengaja klien-klien aku atau para selebriti yang menggunakan baju ya Mbak Mel banyak sekali. Nanti kalau Rio ini kalau foto Titi gimana hasilnya? Maksudnya apakah keren banget atau artistik kah atau dia memang sangat eksperimental misalnya? Pokoknya setiap kali foto sama Rio tuh pokoknya hasilnya memuaskan. Saya merasa puas, saya merasa cantik banget. Jadi gini, iya nggak deg-degan. Karena udah percaya banget pasti hasilnya bagus. Konsep apapun gitu yang saya minta atau Rio punya ide, konsep, bikin kayak gini-gini yuk. Saya nggak berpikir dua kali untuk, aduh jangan deh, karena saya tahu pasti hasilnya bagus. Wah, gitu, memuaskan. Kasih. Hebat sekali. Nah kalau misalnya Titi tadi kan banyak sekali, kalau saya lihat Titi tuh baju-bajunya juga luar biasa, ya. Itu biasanya susah gak sih? Udah wajah cantiknya, bajunya juga, terus juga jangan salah ambil kalau lagi nyanyi, itu kan juga beda juga tuh tantangannya sebagai fotografer. Nah, kalau bagi aku, seorang Titi DJ itu memang paling bagus di styling dengan style seorang diva. Karena ya itu dia, kan karakternya Titi DJ itu kan memang kita ngeliat dia tuh ikonik gitu kan, makanya pada saat memotret seorang Titi DJ pasti harus didandani dengan baju yang memang keren banget gitu. Tapi walaupun kita pernah juga konsep yang flawless ya, pakai bunga-bunga itu juga cocok sih. Cuma bagi aku memang dia kalau kita foto jadi diva tuh keren banget. Kayaknya gitu. Auranya keluar. Berat kalau untuk yang casual ya. Iya. Pernah casual. Kita pernah foto casual waktu foto keluarga. Oh pernah. Kebetulan minta tolong Rio. Oh foto keluarga sama yang mana?
Sama anak-anak saya. Sama anak-anak saya, ya. Ya, justru sedang sendiri, mesti foto keluarga yang bagus supaya bisa menjual. Jadi, sama anak-anak kan gak bisa saya bergaya diva, kan? Jadi harus tetap tone down, pakai baju sederhana, pakai baju yang simple, kemeja putih dengan jeans di taman. Itu juga bagus banget hasilnya. Wow. Oh, langsung banyak lamaran yang datang. Nah, kalau Mel gimana dengan kerjasama dengan Rio? Kan pastinya sebagai desainer kan ada biasanya ada pesan-pesanan. Yo, jangan ini biar bajunya kelihatan sisi sininya atau karya saya jangan sampai misalnya terganggu oleh warna sekitarnya lah atau dekorasi sekitarnya. Itu biasanya apa yang ditenangkan? Kalau aku dengan fotografer biasanya benar-benar sangat menghargai cara mereka kerja, cara mereka mengedit foto, apapun yang ini aku sih nggak pernah ngatur harus bajunya diambil di sisi mana dan nggak boleh kelihatan apanya. No, serahkan bajunya dengan fotografernya dan he does the magic gitu. Oh. Which is kalau dengan Rio juga nggak pernah susah untuk komunikasi atau apa gitu dan nggak pernah yang kayak duduk bareng briefing khusus apa kita gitu juga nggak gitu karena dia juga udah profesional banget terus udah gitu karya-karyanya juga bagus terutama dengan foto-foto landscape-nya itu jadi kayaknya dia bisa mengambil magic moment di ininya karena kan kalau misalnya dalam kita ngambil foto kalau momennya itu nggak ke-capture tuh fotonya flat aja jadi kayak oh ini jiwa fotonya ya? Bagus gitu ya udah gitu aja gitu gitu ya Rio. Iya, itu kan pendapat dari Mbak Mel kan. Karena kan orang lain yang lihat karya kita baru bisa berpendapat. Tapi kalau aku sih memang aku berusaha memadukan antara fashion itu sendiri, which is dari segi baju dengan modelnya, kemudian backgroundnya juga kita harus memperhatikan sih gitu. Jadi bukan sekedar tempatnya bagus doang, tapi memang momennya juga harus kita cari. Misalkan kita lagi foto di atas karang, aku tungguin sampai ombaknya itu benar-benar jar gitu, baru aku spread. Fotonya berjiwa jadi berjiwa. Ya, dan ketangkep juga suasananya, ambience-nya ya ketangkep juga. Oke. Nah kalau keterlibatan Titi di kemarin di pameran itu sebagai apa ya? Saya menjadi Dayang Sumbi. Oh, Dayang Sumbi. Iya, ibunya Sangkuriang. Nah, Sangkuriangnya siapa? Sangkuriangnya Raffi. Raffi Ahmad. Oh, pas lah ya. Pasnya ini sangat berarti. Ya pas, jadi kan kalau waktu itu kan kalau nggak salah dia tendang tuh jadi gunung kan akhirnya kan. Iya, gitu. Saking marah, saking mencintai Dayang Sumbinya ya. Ibunya sendiri. Karena nggak tahu kalau ternyata wanita yang dicintai itu ibunya kan, ibunya kan saking cantiknya, saking awet mudanya si Dayang Sumbi. Wah, luar biasa. Terima kasih banget saya dapat peran awet Dayang Sumbi. Kalau Mel Ayer di sini? Kalau Mbak Mel kebetulan terlibat di Ande-Ande Lumut. Jadi Mbak Mel meng-create baju yang memang didesain untuk Ande-Ande Lumut ini. Jadi yang memerankan Chelsea sama Glenn sama Bitri. Jadi memang Mbak Mel create baju itu. Bitri villain-nya di situ ya, di Ande-Ande Lumut. Iya. Jadi ibu tiri dan sister-sisternya. Wow, ini menarik sekali. Bingung sekali nih ada banyak sekali selebriti di sana ya, banyak banyak penggiat seni di sana. Pasti biayanya besar sekali. Dari mana jadi, itu? Jadi memang kebetulan aku sangat beruntung banget di support sama semuanya. Jadi memang di sini kan proyeknya tidak ada dibayar ya bukti ya. Saya dibayar kok. Konflik dibayar, 2M cukup. Oh, iya. Ya kita semua bantu Rio. Ini proyek cinta nih, proyek cinta. Proyek cinta. Rio. Siapa yang mensupport pamerannya Rio? Kebetulan aku disupport sama Galeri Indonesia Kaya, Bakti Budaya Jalan Foundation, dan Grand Indonesia. Grand Indonesia, wah semuanya dengan ini pasti ya dengan full heart yang bisa mensupport dan tempatnya juga di Grand Indonesia. Betul sekali. Menarik sekali pemirsa, jangan kemana-mana tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh
Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Setiap detik ada banyak cerita menghias horizon dunia. Cerita tentang mereka yang tidak ingin tertinggal laju zaman. Tentang hasrat memenuhi diri dengan ragam pengetahuan. Tentang harapan untuk menjadi tahu hanya dengan sekali pandang. Kami persembahkan Adiwarna Dunia Spesial untuk Anda. Satu-satunya program berita berbahasa Mandarin di Indonesia. Metro Singwen, setiap Senin hingga Jumat jam 9:30 pagi. Antemo Herbal. Masuk angin? No. Ah, dari Papros. Minum Antemo Herbal. Masuk angin? No. Ah, dari Papros. Minum Antemo Herbal. Masuk angin? No. Ah, dari Papros. Kini Just Alvin hadir setiap Sabtu jam 10:30 malam. Dipersembahkan oleh Indonesia, ide untuk Indonesia. Balik lagi Rio. Ya. Kan tadi kerjasama dengan Titi, lalu juga dengan Mel Ahyar dan banyak sekali para selebriti yang mensupport Rio. Lantas ya, yang diharapkan Rio dari acara kemarin itu apa? Sebetulnya aku berawal dari mimpi kalau generasi muda bisa kembali mengenal cita-cita rakyat, dongeng-dongeng Indonesia gitu yang udah mulai dilupain. Karena kan era Hollywood, era budaya barat itu kan udah mendominasi anak muda banget ya. Jadi Cinderella, Beauty and the Beast. Sekarang lagi Star Wars kan. Korea. Star Wars yang Korea itu bikin anak muda zaman sekarang lupa kalau kita punya cerita rakyat yang sama kerennya sama cerita Hollywood gitu. Nah, Mel, kalau ke depan ada nggak rencana untuk membuat sebuah karya dari karya-karya Mel ini dibuat sebuah apa istilahnya ya, disatuin semuanya dalam sebuah karya-karya fotografi? Udah pernah belum dibukukan ini? Belum pernah sih, ide bagus. Gimana Rio? Aku bersedia banget membantu. Karena emang bajunya Mbak Mel tuh luar biasa sih idenya ya, keren banget ya. Iya. Mel, kalau menurut pendapat Mel, bagaimana seorang desainer ya bisa mempercayakan hasilnya kepada seorang fotografer? Itu apakah harus pada satu seorang fotografer? Kalau Mel dengan seorang fotografer ada nggak fanatisme bahwa baju gue itu memang paling cocok nih sama Rio? Gak apa-apa, orang lain juga gak apa-apa, bukan Rio gak apa-apa. Enggak sih, jadi kalau aku tuh memang suka bekerja sama dengan banyak orang karena dari koleksi juga makin kesini tuh selalu berevolusi mas. Jadi ada warna-warna yang lain. Iya, ada warna-warna lain gitu. Jadi okay, tahun ini misalnya season ini aku ngeluarin tentang wayang golek gitu, which is ada Indonesianya, tapi aku pengen kayak selalu bring modern sisi modernnya itu lebih menonjol supaya generasi yang lebih muda tuh lebih mau at least ngelirik gitu. Oh, kita tuh ada ya yang istilahnya terinspirasi dari karya Indonesia gitu-gitu. Nah, itu fotografer yang cocok karakternya seperti apa juga menyesuaikan. Setiap DNA-nya fotografer itu beda-beda. Sama seperti jadi
setiap koleksi juga beda-beda, jadi sama seperti desainer kalau gitu ya? Iya, benar gitu. Jadi nggak mesti fanatik dengan satu fotografer, karena aku sangat suka bekerja dengan banyak orang, banyak ide, terus banyak inspirasi, banyak sudut pandang, jadi banyak karya dalam satu capture gitu. Oh, menarik sekali. Nah Rio, kan tadi kita lihat bahwa ada kepedulian Mel terhadap budaya Indonesia. Juga Titi di sini juga terlibat dalam karya-karyanya Rio dan pameran ini juga memang karena kecintaan terhadap budaya Indonesia. Ya. Apakah ini merupakan sebuah kebangkitan bahwa budaya Indonesia akan mulai bisa lagi menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Seperti Korea tentunya misalnya. Ya. Menurut aku sih bisa banget ya, karena memang budaya Indonesia itu banyak banget kan, maksudnya karena kita dari beragam budaya dan dari situ pun kita bisa jadiin itu inspirasi untuk dalam berkarya ya. Jadi nggak ada habisnya sih budaya Indonesia karena banyak banget gitu. Ya. Untuk Titi, harapan Titi untuk budaya Indonesia? Kalau saya sih optimis ya, apalagi karena saya punya anak-anak gitu yang sudah beranjak remaja gitu dan mereka tuh sudah mulai tertarik gitu dengan budaya Indonesia. Mungkin karena mereka akses untuk mendapatkan informasi dari luar tuh cepat. Jadi arusnya tuh arus info tentang film, tentang musik dari luar kan mereka cepat. Lama-lama pasti ada rasa kebosanan. Pengen tahu kalau tentang Indonesia tuh gimana sih gitu. Dan kita sebagai orang tua juga sebaiknya juga mengajak mereka, memperkenalkan mereka tentang budaya Indonesia itu sendiri gitu. Jadi menimbulkan rasa optimisme bahwa budaya Indonesia pasti bisa diterima, tidak akan kalah dengan tren-tren yang datang dari luar. Untuk Mel? Aku sih optimis banget karena 5 tahun terakhir perkembangan fashion Indonesia itu yang namanya menggunakan brand lokal itu udah jadi satu kebanggaan. Gitu. Ada juga desainer internasional yang memakai corak batik ya di desainnya mereka. Sih udah banyak sih yang terinspirasi dengan tenun, dengan tenun Borneo, dengan batik Parang. Awan-awan Cirebon itu juga banyak banget dipakai. Mega Mendung gitu-gitu. Iya banyak. Prada, Gucci dan teman-temannya gitu kan. Which is ya kebanggaan juga sih. Kalau menurut aku sih itu jadiin kebanggaan aja. Saya rasa saya meyakini juga karena sekarang anak-anak muda banyak sekali udah mencintai produk-produk Indonesia kan sekarang di mall-mall juga banyak sudut-sudut yang anak-anak muda Indonesia yang membuat dan kualitasnya saya lihat kualitasnya kualitasnya berkembang banget. Jadi makin kesini finishingnya juga makin oke, makin bisa bersaing dengan brand-brand luar juga dengan harga yang masih lumayan terjangkau gitu. Jadi being proud untuk pakai produk Indonesia makin kesini, terutama di fashionnya aku ngerasain benar-benar banyak maju pesat banget muncul. Waduh, rasanya ini kayaknya banyak sekali harus kita bicarakan. Tapi sekali lagi terima kasih waktunya Rio, Titi, juga Melahyar. Semoga ada alkisah-alkisah berikutnya dan makin hebat di karyanya masing-masing semuanya. Dan dengan demikian pemirsa berakhir perjumpaan kita. Saya Yofi Widianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh